Pemirsa, menyusul adanya dua warga negara Indonesia yang positif virus corona baru, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengeluarkan instruksi waspada corona. Sultan Hamengkubuwono ke-10 meminta warga tidak khawatir berlebihan, namun sambil menjaga pola hidup sehat. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengeluarkan himbauan sekaligus kewaspadaan terhadap virus corona baru. Sri Sultan meminta Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati serta Wali Kota dan juga Rumah Sakit, Puskesmas dan Otoritas Bandara serta Pelabuhan untuk siaga dan serius mengantisipasi penyebaran corona baru. Sultan juga meminta warga untuk tidak khawatir berlebihan sambil tetap menjaga pola hidup sehat. Kami baru menyusun instruksi gubernur. Ya. Ya, saya berharap tidak sampai di situ. Ya kan, kalau kita sehat enggak usah pakai masker, enggak apa-apa. Nah, kecuali kalau kita mau flu, ya itu pakai masker.